Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radio 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada anda semua, kawan-kawan Radio 12 malam. Baik, kita akan teruskan dengan episod yang seterusnya, iaitu episod yang ke-53 dari siri bercakap dengan Cina Tamar Jalis yang bertajuk Gaib Dalam Bas. Saya kira tidak ada perlu Datuk fikirkan. Sembahyang subuh sudah pun ditunaikan, mandi embun pun dah dilakukan. Malah kawasan rumah arwah Mayudin sudah dikelilingi sebanyak 7 kali. 4 penjuru kawasan rumah tersebut sudah pula ditanam dengan dahan pokok delima yang dipotong sepanjang 6 inci. Tujuannya bukan apa-apa, cuma nak mengelakkan orang-orang yang tak bertanggungjawab dari membuat perkara yang tak senonoh. Maklumlah, semua orang tahu arwah Mayudin ni bukan sebarang orang. Mana tahu ada orang yang cuba menuju tempat tidur dia, minta itu, minta ini. Kerja setan dan maksiat macam ni cepat mempengaruhi fikiran orang-orang kita. Lebih-lebih lagi kerja maksiat tu boleh mendatangkan wang ringgit. Datuk menjelaskan tentang perkara yang dibualnya pada saya. Datuk terus, pada saya. Datuk terus duduk di batang kelapa buruk di sudut kanan halaman rumah. Saya terus memperhatikan beberapa ekor burung merak melompat dari dahan ke dahan di pohon membelam. Datuk, awak di mana? Saya dikejutkan oleh suara domba. Tu, Datuk atas batang kelapa. Jari telunjuk saya menuding ke arah Datuk. Tengok burung, di sini memang banyak burung. Anak angkat Mayudin mencelah, kemudian terus mengekori domba menuju ke tempat Datuk. Saya capai sepotong kayu, lalu membaling ke arah burung yang hinggap di ranting. Saya ketawa melihat burung-burung itu berterbangan. Kemudian saya berlari mendapatkan Datuk. Saya lihat kelopak mata domba berair. Begitu juga dengan kelopak mata anak angkat Mayudin. Datuk menggigit bibir, sesekali menggosok pangkal hidungnya dengan ibu jari. Di wajah Datuk tergambar kesedihan. Muktamad, sebelum masuk waktu zuhur, kami berdua akan meninggalkan tempat ni, ujar Datuk, dan sepasang matanya silih berganti merenung muka domba dan anak angkat Mahyudin. Bagaimana kalau bertolak lepas zuhur? Domba mengajukan cadangan. Mengikut petua dan langkah, hari ini mestilah bertolak sebelum zuhur, baru terlepas dari bencana buruk. Petua peninggalan nenek moyang kita tak rugi diikuti, dan ini merupakan warisan, jawab Datuk. Dalam masa yang sama, saya sempat menjeling ke arah jam yang terlekat di tangan anak angkat domba. Dia mana pula anak angkat domba ni? Patutnya anak angkat Mayudin ni. Saya rasa dia tersilap ni. Jarum panjangnya menunjukkan angka 12 dan jarum pendeknya mengarah ke angka 7. Kalau sudah balik, bila pula nak datang ke sini lagi? Anak angkat Mayudin mengeluarkan pertanyaan. Datuk tersenyum sambil merenung ke wajah domba. Kalau panjang umur dan diizinkan Allah Yang Maha Kuasa, saya akan datang juga ke sini. Dengan kehendak Allah juga kita bertemu, dan awak berusaha membetulkan kesilapan yang saya lakukan. Ini bukan ayat Datuk dia ni, ni ayat domba ni. Dengan kehendak Allah juga kita bertemu, dan awak berusaha membetulkan kesilapan yang saya lakukan. Dengan mendadak domba meningkah cakap Datuk. Semua yang ada di situ terus ketawa. Bila ketawa berakhir, saya lihat sekali lagi Datuk merenung bumi agak lama. Bila kepalanya diluruskan, saya lihat matanya merah. Taulah saya bahawa Datuk menahan air matanya membasahi kulit pipi.
Memang tak pernah terfikir dalam hidup ni yang saya akan berjumpa dengan orang-orang kat sini. Kemudian menetap di sini hampir 2 minggu. Semuanya terjadi atas kehendak Allah. Nada suara Datuk tersekat-sekat. Dumba terus menerpa pada Datuk. Mereka berpeluk-pelukan sejenak. Bila Dumba melepaskan lingkaran tangannya dari tubuh, anak Kak Mahyudin segera berjabat salam dengan Datuk. "Marilah ke rumah saya untuk makan pagi," bisik anak angkat Mahyudin. "Terima kasih jelah. Lain kali ya," balas Datuk sambil mengajak kami naik ke rumah arwah Mahyudin. Semuanya tidak membantah. Bila berada dalam rumah, Datuk mengarahkan anak angkat Mahyudin mengambil beberapa helai kain pelikat, selai sejadah serta sekeping tikar mengkuang panjang 12. Barang-barang itu Datuk suruh hantarkan ke masjid untuk digunakan oleh ramai yang berjemaah di situ. Datuk juga minta anak angkatnya menyelesaikan hutang piutang Mahyudin sekiranya dia ada berhutang ketika hayatnya. "Peti hitam dah tak ada, tutup," kata saya bila melihat peti hitam itu kosong. Datuk terdiam sejenak, kemudian dia senyum. "Dah kembali pada yang hak," pendek saja Datuk menjawab. "Ni ada peca kain kuning 3 zeki di tempat peti hitam tu." "Biarkan. Orang yang berhak memberitahu kita, dia sudah mengambil haknya." Selesai saja Datuk berkata, peca kain itu melayang-layang macam ditiup angin. Sedangkan angin tidak bertiup ketika itu. Perca kain itu bergerak menuju ke tingkap dan akhirnya hilang. Apa yang saya lihat itu dilihat juga oleh Dumba dan anak angkat Mahyudin. Dan kehilangan peti hitam itu juga disedari oleh anak angkat Mahyudin. Tetapi dia tidak kelihatan cemas. "Ayah dah bagi tahu saya, katanya peti hitam dan isinya akan hilang bila dia mati. Ayahnya juga berhasrat untuk memberikan isi peti hitam itu pada saya." "Kau dapat isinya?" celah Datuk. "Tak dapat. Sebenarnya kalau tak dapat, kata ayah, saya tak cukup syarat. Tapi ayah berjanji sebelum dia mati, barang dalam peti hitam akan diberikan pada orang yang difikirkannya layak," terang anak angkat Mahyudin lagi. Datuk tidak bertanya lebih lanjut lagi tentang perkara itu pada anak angkatnya Mahyudin. Datuk mengajak kami keluar dari rumah dan duduk kembali di halaman. Saya sudah membibit beg rotan 4 segi. Di dalamnya termuat beberapa helai pakaian saya dan Datuk. Semuanya sudah saya basuh semalam. Mungkin dalam petua Datuk, ketika matahari sudah berada di aras pucuk kelapa dara serta tiupan angin lembut dari arah selatan adalah saat paling baik untuk memulakan perjalanan. Lagi sekali Datuk berjabat salam dengan Dumba. Saya lihat Dumba tidak dapat menahan kesedihannya. "Awak banyak menolong saya dan menyedarkan saya," kata Dumba. "Bukan saya. Allah ialah yang membuka hati awak. Saya ini cuma berusaha," balas Datuk sambil merangkum tangan. Saya dan Datuk pun mula mengatur langkah. Sampai dekat pokok macang ataupun pacang di liku jalan, 2 orang lelaki muncul dengan pakaian yang agak kotor. Baju dan seluarnya terdapat kesan-kesan getah yang sudah keras. Mereka menahan Datuk dan saya. "Kenapa?" suara Datuk lembut. "Tolong kami." "Tolong apa?" "Tolong apa? Nak minta tolong tuai getah ke?" tanya saya. Sesungguhnya saya kurang senang dengan kedatangan 2 manusia itu. Mereka mengganggu perjalanan saya dan Datuk untuk segera pulang. "Jangan biadab. Mana budi bahasa kamu sebagai Melayu?" Telapak tangan kanan Datuk menekan pipi kanan saya. Marah sungguh dia dengan sikap saya itu. Datuk terus melayan kedua penoreh getah itu. "Kami ni selesai menoreh kira-kira pukul 7 pagi. Sementara menanti getah berhenti menitik dalam mangkuk, kami pergilah ke kubur Mahyudin," terang penoreh yang berbadan kurus. Dari jauh saya nampak Dumba dan anak angkat Mahyudin menuju ke arah saya dan Datuk. "Apa yang kamu cari? Hah? Dekat kubur dia?" Datuk jegilkan biji mata. Kedua lelaki itu tersengih. Mereka kelihatan serba salah. "Apa yang kau orang nak cari dekat sana?" soal Datuk lagi. "Mahyudin tu banyak ilmu dunia. Kami nak cari sesuatu dari dia," sahut lelaki yang berbadan kurus. "Habis, dapatkah apa yang kamu cari?"
Woi, kami jumpa harimau atau kubur. Apa yang kau orang dapat daripada harimau tu? Kami takut, lalu larilah, sahut lelaki yang bermata sepet. Datuk menggigit bibir sambil merenung muka kedua lelaki itu. Aku tahu kau orang mahu meninjau, kemudian kau orang nak menurun nombor ekor di kuburnya. Nada suara Datuk meninggi. Kedua lelaki itu menganggukkan kepala, mengakui apa yang Datuk katakan itu. Ketika itu juga, anak angkat Mahyudin dan Dumba sampai. Datuk terus menceritakan apa yang berlaku. Biadab, kau tak tahu menghormati perasaan orang lain ke? Tiba-tiba tercetus ungkapan dari mulut anak angkat Mahyudin. Sabar, pekik Datuk lalu menangkap pergelangan tangan anak angkat Mahyudin yang mahu melepaskan penumbuk ke muka salah seorang daripada lelaki itu. Badan anak angkat Mahyudin kelihatan menggeletar, menahan perasaan marah. Memang dia tu orang dagang, tapi aku ni anak angkat dia. Apa korang berdua tak mikirkan perasaan aku? Apa rasa hati kamu berdua kalau kubur saudara mara kamu dipermainkan macam tu? Anak angkat Mahyudin terus meluahkan perasaannya. Saya kiralah kalau Datuk tak ada kat situ, pasti akan berlaku pertengkaran. Sudahlah, lupakanlah semuanya tu, Datuk memujuk. Dan lelaki itu segera meminta maaf pada anak angkat Mahyudin. Dada saya terasa lapang bila anak angkat Mahyudin bersedia memaafkan perbuatan kedua lelaki itu. Kemudian Datuk menyuruh kedua lelaki itu pergi ke kebun getah untuk mengutip susu getah. Kami takut, ujar kedua lelaki itu serentak. Takut apa? Soal Dumba. Takut harimau. Pergilah, tak apa. Kalau kau orang ni tak berniat serong, tetapi kalau berhajat nak menurun nombor ekor kat situ, batang tengkuk kau orang akan dipatahkan oleh harimau tu, kata Datuk. Ternyata kedua lelaki itu enggan beredar. Mereka tidak yakin dengan apa yang Datuk katakan itu. Apa tunggu lagi? Pergilah buat kerja, Dumba bersuara. Kedua lelaki itu berpandangan sesama sendiri. Sesekali menoleh ke arah kebun getah macam mengawasi sesuatu. Aku nak balik je lah, tiba-tiba yang berbadan kuda bersuara. Biji matanya tertumpu ke wajah Datuk. Kemudian dia terus melangkah dengan diikuti oleh kawannya. Datuk segera memintas di hadapan mereka hingga langkah mereka mati. Ingat, jangan cuba menurun di kubur atau di pangkal pokok kerana mahu menikam nombor ekor. Itu perbuatan orang syirik. Carilah rezeki cara yang halal, nanti hidup diberkati Allah, ujar Datuk dengan nada suara yang rendah. Kedua lelaki itu anggukkan kepala. Datuk langkah setapak ke depan sambil mendepangkan kedua belah tangannya. Ingat, jerit Datuk serentak. Dengan itu, kedua belah tangannya singgah ke atas bahu lelaki itu. Saya menarik nafas panjang bila saya lihat Datuk menekan bahu kedua lelaki tersebut. Tekanan yang Datuk lakukan itu saya kira cukup kuat. Kalau tidak, masakan wajah kedua lelaki itu macam menahan kesakitan. Datuk jatuhkan kedua belah tangannya dari atas bahu kedua lelaki itu. Datuk terus membongkok lalu mengambil sekepal tanah. Kamu tahu tak? Asal kita ni semua dari tanah. Ambil tanah ni, ujar Datuk lalu menyerahkan kepalan tanah di tangannya kepada kedua lelaki itu. Macam kena pukau. Kedua lelaki itu menahan tangan, menerima tanah yang diberikan oleh Datuk. Bawa, sahut kedua lelaki itu serentak. Mereka renung muka saya sejenak, kemudian mengalihkan biji mata merenung wajah Dumba dan anak angkat Mahyudin. Tanpa mengucapkan sesuatu, mereka melangkah menuju ke kebun getah meneruskan kerja masing-masing. Apa azimat yang diberi pada diorang tu? Soal Dumba pada Datuk. Azimat? Ialah azimat apa yang awak bagi pada mereka? Ulang Dumba. Dalam hidup ni tak ada azimat. Aku cuma bagi sekepal tanah biasa yang tak bawa apa-apa makna pada mereka. Tapi aku yakin mereka merasakan yang tanah itu sebagai tangkal yang boleh menghalau harimau. Jadi awak menipu mereka lah ya? Sanggah anak angkat Mahyudin sambil tersenyum sinis. Datuk menggigit bibirnya sambil matanya merenung pada pohon getah yang berbaris di hadapannya. Aku tak tipu. Apa yang aku lakukan adalah petua orang tua-tua, manusia yang sedang takut kalau kita sergah dengan sekuat hati,
akan jadi berani. Lebih-lebih lagi selepas disergah, kita berikan sesuatu yang kita kirakan boleh memberi kepercayaan ataupun semangat pada mereka. Datuk membocorkan rahsianya. Menurut Datuk, ketika menyerahkan benda-benda itu mesti cepat dilakukan. Jangan bagi kesempatan pada orang yang menerimanya bertanya sesuatu kepada orang yang memberi. Bila orang itu sudah bertanya, pasti menimbulkan keraguan dalam dirinya. Bila sudah ada keraguan dalam dirinya, semangatnya tidak akan padu lagi dan boleh menimbulkan rasa was-was. Terkejut anak angkat Mahyudin dan Dumba mendengar penjelasan itu. Sebab itulah, orang-orang Melayu dulu kalau memilih panglima perang terdiri dari orang yang suaranya garang, berbadan tegap dan pintar. Kerana orang-orang seperti itu boleh bagi semangat pada anak buahnya. Dari itulah timbulnya tangkal dan azimat di kalangan orang-orang kita yang kononnya boleh membuat seseorang tu kebal. Sambung Datuk lagi. Saya tersenyum. Dumba, saya lihat menggelengkan kepala. Tetapi semuanya itu ada sesuatu yang sengaja awak tak bagi tahu pada kami, kan? Anak angkat Mahyudin mula mencungkil rasa diri Datuk. Tak ada apa-apa. Mana ada azimat dalam Islam? Para sahabat Nabi berjuang menentang musuh pun tak pakai azimat, tetapi mereka berbekalkan semangat dan keyakinan. Mereka ni berjuang penuh semangat untuk menegakkan Islam. Mereka yakin mereka tidak akan mati kalau tidak diizinkan Allah yang Maha Besar. Kata-kata yang Datuk ucapkan itu membuatkan anak angkat Mahyudin dan Dumba tidak mengajukan sebarang pertanyaan lagi. Mari. Datuk menarik tangan saya. Kemana tu? Hei, baliklah, nak ke mana lagi? Saya pun melangkah menuju ke jalan raya. Dumba dan Mahyudin terus mengiringi kami. Lebih kurang 10 minit berjalan, kami pun sampai ke bibir jalan raya. Berdiri di situ menunggu bas yang mahu pergi ke Tanjung Malim. Matahari terus bersinar. Bas yang dinanti belum juga tiba. Saya dah tak sanggup berdiri dan terus duduk di atas ketul batu. Ah, tu bas, kata Dumba. Saya segera melompat untuk menaiki bas. Bas pun berhenti dan saya melangkah ke dalam perut bas. Datuk masih lagi berdiri di tepi jalan. Perbuatannya itu kurang disenangi oleh penjual tiket bas yang berbangsa Cina. Penjual tiket terus memukul alat penekan lubang tiket ke besi bas, memberitahu Datuk supaya segera naik. Hei orang tua, cepatlah. Ini bas bukan sendiri punya, sergah penjual tiket bas. Pemandu bas yang berbadan tegap membunyikan horn bas. Hei cepatlah masuk. Oh ni India. Hei cepatlah, pergi pemandu bas yang berbangsa India itu sambil memaki-maki Datuk. Saya mula terasa takut dan terus duduk di bangku. Tidak ada penumpang di dalam bas. Sekejap Encik, kata Datuk. Apa? You ingat ini bas lu punya kah? Sergah pemandu bas dengan wajah yang garang. Datuk tersenyum padanya sambil mengangkat tangan tanda minta maaf. Rupanya sikap baik yang Datuk tunjukkan itu menambahkan rasa marah pada penjual tiket bas. Eh bodoh, naiklah, sergah penjual tiket. Encik, saya tahu saya salah, tapi cakaplah baik-baik sikit, balas Datuk. Apa, lu ingat lu besar lah, jawab penjual tiket. Saya tak besar, tapi Tuhan lagi besar dari semua tau, suara Datuk mula meninggi. Dinding bas terus ditamparnya. Serentak dengan itu, enjin bas pun terus berhenti. Saya turun dari bas, berdiri dekat Datuk yang buat tidak tahu dengan apa yang berlaku. Muka pemandu bas dan penjual tiket mula dibasahi peluh dalam sinar panas mula terik. Satu perkara yang mahu aku ingatkan pada kamu berdua. Jangan cemas bila melihat harimau berkeliaran di halaman rumah arwah Mahyudin selama 3 petang berturut-turut. Lepas 3 hari, harimau tu akan hilang. Tolong perhatikan kubur Mahyudin. Jangan sampai dikeramatkan oleh orang-orang tertentu. Datuk meninggalkan pesan pada Dumba dan anak angkatnya Mahyudin. Mereka bersalaman dan berpeluk-pelukan. Datuk pijak tangga bas. Begitu juga dengan saya. Kami duduk di bangku belakang pemandu bas. Apa pasal tak jalan? Tanya Datuk pada pemandu bas yang sedang terbongkok-bongkok dengan steering bas. Pemandu bas segera merenung muka Datuk dengan wajah yang masam. Dia menggigit bibir. Saya panas. Jalanlah. Apa tunggu lagi?
Datuk merungut. Darungatan itu didengar oleh penjual tiket yang berdiri dekat Datuk. Dia pun menghempaskan papan tiket atas bangku dan memperlihatkan rasa marahnya yang amat sangat pada Datuk. Kalau Datuk menegur atau bersuara, pasti dia bersedia melakukan sesuatu. Datuk bangun dan menepuk bahu penjual tiket. "Saya tolong awak hidupkan enjin bas," ujar Datuk. Penjual tiket dan pemandu bas mencuekkan bibir ke hadapan sambil merenung sinis pada Datuk. "Sudahlah, lu apa tahu?" ejek pemandu bas. "Dengan izin Allah, saya boleh menolong awak," balas Datuk lalu memukul kepala gear bas yang tertonjol di situ. Sebaik saja Datuk melakukannya, enjin bas segera hidup. Pembandu bas terkejut dan terus mematikan suis bas, kemudian menghidupkan kembali. Ternyata enjin bas berjalan dengan baik. Tanpa mengucapkan sesuatu, pemandu bas duduk kembali di tempatnya lalu menekan minyak dan menolak gear satu. Bas pun meluncur dengan tenang. Saya dan Datuk melambaikan tangan pada anak angkat Mahyudin dan Dumba. Saya terasa ada sesuatu yang aneh berlaku dalam bas. Penjual tiket tidak meminta wang pada Datuk walaupun bas itu sudah berjalan hampir tiga batu. Sampai di satu selekoh bas berhenti kerana mengambil orang. Ketika orang itu naik, Datuk segera bangun. "Saya turun di sini. Cucu saya saja yang naik bas sampai ke Tanjung Malim. Ini tambangnya." Datuk menghulurkan wang kepada penjual tiket. Dalam keadaan sebersalah, penjual tiket itu mengambil wang dari tangan Datuk. Tetapi wang itu diserahkan pada saya kembali tanpa pengetahuan Datuk. Bas terus berjalan dan Datuk melambaikan tangan pada saya. "Apa pasal tak ambil tambang?" tanya saya pada penjual tiket. "Tak apa, tak apa, lu duduk. Kalau ada inspektor tiket datang, saya boleh cakap. Nanti Datuk marah sama saya." "Ish, dia mana tahu, dia sudah turun mah." "Betul juga cakap awak," balas saya. Penjual tiket itu terus ketawa. Bas berhenti lagi mengambil penumpang. Saya perhatikan hampir separuh bangku dalam bas sudah dipenuhi dengan penumpang. Dan bas kian kerap berhenti lagi mengambil penumpang. Tekak saya mula terasa loya kerana tidak tahan dengan bau minyak diesel. Bagi menghilangkan rasa loya itu, saya tekan perut dengan tangan. Akhirnya saya terlelap. Bila saya terjaga, bas sudah berhenti di perhentian Tanjung Malim. Dua tiga kali saya gosok mata. Saya biarkan penumpang-penumpang lain turun dulu. Biarlah saya turun kemudian. Pemandu dan penjual tiket masih berdiri di tempat masing-masing. Semua penumpang dah turun. Dada saya mula berdebar. Saya renung wajah penjual tiket. "Turunlah, apa tunggu lagi?" katanya pada saya. "Tunggu di luarlah. Saya ingat dia tumpang lori lah. Awak tunggu sana," ujar penjual tiket sambil menuding jari tunjuk ke sebuah gerai menjual buah-buahan. Saya terdiam. Fikiran saya jadi kelam kabut. Saya salahkan diri saya sendiri. Sepatutnya saya bertanya pada Datuk ketika dia turun dari bas tadi. Aneh, semua ini tak terfikir oleh saya ketika itu. Lagi sekali saya menarik nafas panjang. Kali ini pandangan saya tertumpu ke wajah pemandu bas. "Lu punya Datuk bodoh punya orang. Sudah naik bas, apa pasal mau turun?" pemandu bas menyatakan rasa kesalnya. Tiba-tiba wajah pemandu bas jadi pucat. Mulutnya terlopong. Matanya tajam merenung ke bahagian belakang bas. Saya segera menoleh. Saya juga terkejut besar. Dua tiga kali saya gosokkan mata bagi memastikan apakah yang saya lihat itu adalah satu kenyataan ataupun khayalan saya saja. "Tok," kata saya. "Ya, ini memang Datuk kau, Tamar. Kau tak berkhayal. Kau menghadapi kenyataan," suara Datuk parau. Saya segera menerkam ke arahnya lantas menjabat tangannya. Datuk terus menghampiri pemandu dan penjual tiket. "Eh, orang tua, lu manusia kan tu?" tanya penjual tiket penuh rasa curiga. Datuk tersenyum lalu menepuk bahu penjual tiket. "Saya manusia serupa macam awak lah," kata Datuk. "Tadi ya, awak turun macam mana awak boleh duduk di belakang?" "Betul, saya turun. Saya jalan kaki ke sini. Masa bas berhenti di sini, saya naik tapi awak yang tak nampak," Datuk memberi penjelasan pada pemandu bas yang menyoal. Saya gosok batang hidung dua tiga kali. Saya tak tahu kenapa Datuk melakukan semuanya itu. "Saya buat macam ni supaya lain kali awak jangan cakap besar dan sombong.
Saya mahu awak belajar menghormati orang tua-tua, tak kira apa bangsa pun, kerana awak juga satu hari akan menjadi tua. Datuk memulangkan paku buah keras pada pemandu dan penjual tiket. Saya lihat pemandu dan penjual tiket terdiam. Mereka tarik nafas panjang penuh rasa takjub. Saya dan Datuk turun dari bas. Tiba-tiba, pemandu dan penjual tiket meluruh ke arah Datuk. Kedua-dua belah tangan Datuk mereka sambar untuk dicium. Kemudian mereka terus membungkuk macam mahu menyembah Datuk. "Eh, jangan," kata Datuk sambil menarik tangan kiri dan kanannya. Kemudian Datuk menyuruh mereka menegakkan badan. Mereka patuh dengan cakap Datuk. "Dalam ajaran Islam, tak boleh menyembah sesama manusia, kerana manusia itu adalah sama di sisi Allah, baik dia hitam ataupun putih." Datuk terus menepuk-nepuk bahu kedua lelaki itu. "Tapi awak lain macam punya orang." "Lain macam mana?" "Awak boleh mati dan hidupkan enjin kereta, kemudian awak boleh berjalan laju macam bas." "Semuanya tu secara kebetulan saja," kata Datuk tersekat-sekat. Orang ramai mula menghurung Datuk. Pemandu bas itu terus mengajukan berbagai-bagai pertanyaan. Semua pertanyaan itu mempunyai unsur-unsur memuja dan mengagumi diri Datuk. Satu perbuatan yang tidak disenangi oleh Datuk. "Mari," Datuk terus menarik tangan saya. Kami menyusup di celah-celah orang ramai yang mengelilingi pemandu dan penjual tiket. Tengok, itu tadi orang tu ada sini. Sekarang dia sudah hilang. Dia banyak ganja punya orang. Saya ingat dia hantu." Suara pemandu bas meninggi. Orang ramai yang berada di perhentian bas jadi kelam kabut, lalu menuju ke tempat pemandu dan penjual tiket. Tidak lama kemudian, suara pemandu bas itu kian menurun dan hilang, digantikan oleh suara ketawa dari orang ramai. Datuk dan saya hanya melihat peristiwa yang melucukan itu dari jarak dekat, kira-kira 5 atau 10 kaki saja jaraknya dari orang ramai yang mengelilingi pemandu bas. Anehnya, setiap orang yang lalu di hadapan kami bagaikan tidak nampak dengan batang tubuh saya dan Datuk, seolah-olah kami tidak wujud di situ. Mereka berulang alik dan kami terpaksa mengelakkan diri dari dilanggar. "Yang sebenarnya, aku mahu bercerita panjang pada mereka. Aku mahu menjelaskan kedudukan yang sebenar. Bila mereka dah buat bising, aku terpaksalah larikan diri," keluh Datuk penuh rasa kesal. "Macam mana bila orang dah tak ada, kita jumpa mereka tu?" "Eh, tak payahlah. Lain kali saja kalau ada umur, aku jumpa mereka." "Tapi mereka jadi serba salah tu. Orang menuduh mereka gila." Datuk memicit pangkal dagunya. Orang ramai yang menghurung pemandu dan penjual tiket mula berkurangan, dan setiap orang yang meninggalkan kawasan itu menuduh mereka mabuk todi. Akhirnya pemandu dan penjual tiket mula sedar yang perbuatan mereka adalah perbuatan yang sia-sia. Mereka masuk ke dalam perut bas kembali kerana bangku-bangku kosong dalam bas sudah dipenuhi dengan para penumpang. "Syukurlah keadaan dah tenang," kata Datuk. Tanpa banyak soal, saya terus mengikuti Datuk menuju ke jalan besar. Ketika kami berjalan di kaki lima bangunan itu, sebuah kereta Morris Minor yang berwarna hitam berhenti. Seorang lelaki keluar dari kereta tersebut dan meluruh ke arah Datuk. "Kenal saya?" kata lelaki itu. "Rasanya kenal." "Bukan rasa, memang dah kenal. Bukankah awak yang menolong anak saya dulu?" "Oh, bagaimana dengan anak awak?" "Dah jadi manusia. Awak nak ke mana ni?" "Saya sebenarnya nak ke Ipoh." "Begini," lelaki itu tidak meneruskan perkataannya. Ada semacam keraguan bermain dalam kepalanya. Dia nampak keberatan untuk menyatakan sesuatu pada Datuk. "Terangkan pada saya," Datuk mendesak. Lelaki itu mempamerkan senyum. Dengan nada suara yang lemah, dia berkata, "Saya tak dapat nak menolong awak. Saya tak dapat nak hantar awak hingga ke Ipoh." "Itu yang awak susahkan. Saya tak minta awak buat macam tu pun." "Saya tahu awak dah tolong saya. Alangkah baiknya dalam saat macam ni saya boleh tolong awak." "Jangan begitu. Setiap pertolongan yang saya berikan tak ada minta dibalas." Suara Datuk cukup tenang. Lelaki itu tunduk merenung simen kaki lima. "Saya nak ke sungkai. Bagaimana?" Oh, ini bahasa dia, dialog dia. "Saya ni nak ke sungkai. Bagaimana kalau awak berdua tumpang saya sampai ke sungkai?" "Boleh juga," balas Datuk. Tanpa membuang masa,
Saya dan Datuk terus masuk ke perut kereta. Sepanjang perjalanan itu, lelaki tersebut tidak putus-putus melahirkan rasa kesalnya kerana tidak dapat menghantarkan Datuk hingga ke Ipoh. Kalau saya tak ada hal mustahak di Sungai, saya hantar awak hingga ke Ipoh. Jasa awak menolong anak saya tu belum dapat saya balas. Lelaki itu terus mengeluh sambil memaut steering kereta erat-erat. Saya yang duduk di bahagian belakang kereta terus melihat pokok-pokok dan bukit bukau yang tertegun di kiri kanan jalan. Satu pemandangan yang amat mengasyikkan buat saya. Seronok benar saya melihat daun-daun pokok yang menghijau itu. Awak tak usahlah sebut-sebut lagi perkahwinan tu. Bersyukurlah pada Allah kerana anak awak dah baik. Awak tak perlu memikirkan untuk membalas jasa saya. Secara mendadak, Datuk bersuara.